Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Adi Wasito. Di sini saya akan kembali mengunboxing paketan. Tapi paketan kali ini berbeda dengan paketan yang sebelum-sebelumnya. Kalau sebelumnya berkaitan dengan isinya elektronik, ada casan, HP. Terus yang terakhir kemarin kita telah unboxing MacBook Pro 13 in 2012. Untuk kesempatan kali ini saya akan kembali mengunboxing paketan sepatu bulu tangkis dari mereknya Lining. Untuk paketannya sendiri ada di sini. Size-nya lumayan besar ya, masih tersegel rapi. Di paketan kali ini, saya kemarin order dari tanggal 7 Oktober dan baru datang hari ini. Hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 25 Oktober. 7 sampai dengan 25. 18 hari. 18 hari kerja. Dari pelapanya sendiri ngomong bahwa untuk paketannya ini diimpor langsung dari Cina. Makanya untuk estimasi kedatangannya sendiri 15 hari jam kerja. Untuk hari liburnya tidak terhitung jam kerja ya. Untuk sepatunya sendiri di sini saya mengambil untuk seri Lining Ranger TD4 original outside. Warnanya sih warna hitam. Jadi kenapa saya bisa ambil ini sepatu Lining Ranger TD4 yang warna hitam? Karena saya yang sebelumnya sudah pakai sepatu Lining Ranger 4 dengan warna biru. Nah, untuk sepatu saya yang Ranger 4 TD warna biru itu kebetulan sudah 2 tahun ini sudah masa pakai saya. Jadi sepatunya udah agak sedikit robek di bagian depan kanan dan depan kiri. Baik di sebelah kanan, sepatu sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, untuk sepatunya sendiri, sepatu lama saya ada di sini. Ini. Nah, buat yang kanan ini udah sobek. Di sebelah kirinya, di sebelah sini kayaknya sudah mulai sobek juga. Pengalaman saya pribadi untuk pertama kali pakai ini, sepatunya lumayan enak. Untuk karet bawahnya enteng, jadi nggak terlalu berat lah. Jadi daripada lama-lama, kita langsung aja unboxing sepatu Rangers TD4 warna hitam. Oke, kita mulai meng-unboxing kembali. Masih tersegel rapi yo, tapi kok untuk paketan dari luar negeri nggak ada pengaman-pengaman gitu? Apa emang untuk sepatu ini nggak dikhususkan ya? Dan ini dia isinya. Kita lihat, 3, 2, 1 buka. Oh, jadi di bagian atas sendiri ada ini tulisan Cina. Tahu apa artinya, aksara Cina, mungkin untuk garansi atau struk pembelian ya. Terus selanjutnya di sini
Dan sepatunya sendiri ada di bawahnya, pas. Wah, ini dia sepatunya yang kita tunggu-tunggu hampir 3 minggu. Satu yang sebelah kanan, ini yang sebelah kiri. Karet bawahnya, bagian bawahnya. Ini dia sepatunya. Untuk harga sepatunya sendiri, dari lapaknya kita kemarin dapat harga 1.250.000. Pas kebetulan ada gratis free ongkir, jadi dapat potongan harga 50.000. Untuk total harganya sendiri menjadi Rp1.217.000. Kalau kita bandingkan sama yang warna biru tadi, warna hitam lebih elegan ya, lebih ke mantap. Kita coba bandingkan dengan yang biru, atau karena emang udah bekas. Ini dia sepatunya. Wah, emang untuk harga menentukan segala kualitas, bentuk, dan komposisi lainnya. Baik, terima kasih yang sudah menonton video unboxing sepatu Li-Ning kali ini. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa dukung terus channel Adi Masito. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.